Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif berkata al-imam al-alim al-fadil al-war al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala babun adabul ghusli, adab mandi. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi wajib dan mandi sunnah. Apabila seseorang terkena janabah yang disebabkan karena mimpi atau persetubuhan, maka ambillah bejana ke tempat mandi dan letakkanlah di sisi kanan jika akan menciduk dan di sisi kiri jika akan menuangkan. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membasuh kedua tangan terlebih dahulu 3 kali. Kemudian beristinja dan menghilangkan kotoran yang melekat di anggota tubuh seperti mani atau lendir serta najis apabila ada. Berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat beserta semua doa dan sunnah-sunnahnya. Akhirkan membasuh kedua telapak kaki engkau atau kedua kaki engkau agar airnya tidak sia-sia. Apabila selesai berwudu, maka yang lebih utama sesudah itu adalah membersihkan sela-sela anggota tubuh, merenggangkan rambut kepala engkau sekalipun dalam keadaan berihram. Lakukan dengan perlahan jika ada rambut di atasnya, dengan memasukkan 10 jari engkau di dalamnya, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menggosoknya 3 kali sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dalam At-Tahrir. Kemudian menuangkan air di atas kepala 3 kali sambil berniat menghilangkan hadas karena jenabah atau semacamnya. Kemudian menuangkan air di atas sisi yang kanan 3 kali dan di atas sisi yang kiri 3 kali. Dengan cara ini tercapailah semua sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Bujairimi. Cara yang lain ialah dengan membasuh kepala 3 kali, kemudian sisi kanan dari depan 3 kali dan belakang 3 kali, menggosok badan bagian depan dan belakang masing-masing 3 kali, dan dilakukan secara berurutan, yakni tertib. Renggangkanlah sela-sela rambut dan jenggot engkau, baik yang lebat maupun yang tipis. Namun bagi perempuan tidak wajib menguraikan jalinan-jalinan rambutnya kecuali apabila ia mengetahui bahwa air yang tidak sampai kepada lekuk-lekuk tubuhnya seperti kelopak mata, ujung mata, ketiak, telinga, bagian dalam pusar, yakni pusat, dan di bawah hidung. Karena hal itu biasa dilupakan, hendaklah saat memperhatikan telinga, terutama pada orang yang puasa, dengan mengambil segenggam air dan memasukkannya ke dalam telinga dengan perlahan agar mengenai lekuk-lekuknya, tetapi tidak sampai mengenai gendang telinga karena bisa membahayakan.
hendaklah menyampaikan pula air ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang tipis maupun yang lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa berkumur-kumur dan istinsyak, yakni menghirup air ke hidung, adalah sunnah tersendiri di waktu mandi, sebagaimana keduanya adalah sunnah tersendiri di waktu berwudu, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Jawad. Makruh meninggalkan keduanya seperti meninggalkan wudu, dan disunatkan melakukannya walaupun sehabis mandi, karena tidak disyaratkan tertib dalam perbuatan-perbuatannya. Menurut Imam Malik, keduanya adalah sunnah di waktu mandi dan wudu, sebagaimana madhabnya. Wajib dalam mandi dan wudu menurut Imam Ahmad, serta fardu dalam mandi dan sunnah dalam wudu menurut Imam Abi Hanifah. Janganlah sampai engkau menyentuh kemaluan sesudah berwudu, yakni sebelum mandi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Ihya. Jika tangan engkau menyentuhnya, maka ulangilah wudunya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dan dan ini adalah jelas agar keluar dari khilaf. Al-Bujairimi berkata, andai kata setelah berwudu dan sebelum mandi engkau berhadas, maka tidaklah disunatkan mengulanginya, mengulangi wudu. Ini menurut pendapat yang mu'tamad dari Ar-Ramli, karena wudu itu dibatalkan oleh hadas, tetapi dibatalkan oleh jima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kita bersyukur ke hadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita dan mengizinkan kita serta meringankan langkah kita untuk kembali sama-sama berkumpul di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Sama-sama niat kita untuk menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnal khatimah setelah diberikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi, beliau berbicara masalah mandi atau bahasa Arabnya adalah al-ghusl. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah ta'mimu jami'il badan bil ma'i biniyatin makhsusah. Yang dimaksud dengan mandi yaitu meratakan keseluruh tubuh dengan air, artinya meratakan air ke seluruh tubuh, biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah ditentukan. Hadza disebut dengan mandi. Dan mandi di sini ada hukumnya, ada yang pertama wajib. Apabila mandi itu akan menjadi wajib jika seseorang menazarkan mandi yang sunnah, maka mandi akan menjadi wajib. Umpama inya menazarkan apabila hari Jumat nanti mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia nazar untuk mandi sunat Jumat. Maka mandi sunat Jumat berubah hukumnya menjadi wajib karena dinazarkan. Dan juga
Di antaranya adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. 6. Dan ada lagi di antaranya yang mewajibkan mandi, nanti kita jelaskan. Nah, ayo. Ada lagi namanya mandi sunnah. 6. Seperti ghuslil jum'ah wal idain, mandi sunat Jumat dan dua hari raya. Begitu juga kita disunnahkan mandi ketika ingin berkumpul di perkumpulan semacam ini. Lijtima'in nas, karena perkumpulan manusia seperti majlis atau maulid. Ada disunnahkan mandi. Bahkan al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau apabila mengajar hadis di Madinatul Munawwarah, sebelum beliau membacakan hadis, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian berwudu, kemudian memakai pakaian yang paling indah, kemudian memakai wewangian dan berhias diri, kemudian salat dua rakaat, baru beliau menghadap muridnya. Ditanya, kenapa, atas dorongan apa beliau melakukan itu? Semata-mata, kata beliau, ta'ziman li hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Begitulah. Dari karenanya seseorang tidak akan pernah mampu mengagungkan dan memuliakan serta menta'zimkan bulan maulid terkecuali dia mengetahui siapa sosok manusia yang dilahirkan di bulan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Kemudian lagi diantaranya ada mandi yang namanya mubah, mandi mubah. Artinya harus, boleh aja, tidak ada di dalamnya pahala. Apabila mandinya cuma ingin litabarrut au tanadzuf, untuk membersihkan atau untuk mendinginkan badan. Umpama cuacanya panas beberapa hari ini, panasnya bawa mandi, bismillah. Maka mandinya tersebut hukumnya mubah kalau tidak ada niat yang baik di dalamnya. Kalau ada niat yang baik, maka meningkat lagi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada lagi di sana hukum mandi, yaitu makruh. Makruh mandinya. Mandi siapa? Mandi bagi orang yang puasa dan mandinya itu menyelam. Mandinya menyelam. Apalagi mandinya pakai esnior, masya Allah. Ada nyelam. Meskipun mandi wajib, maka makruh bagi orang yang berpuasa untuk menyelam ketika mandi. Aiyah. Kemudian lagi ada yang kelima, hukumnya haram meskipun sah. Bagaimana maksudnya? Iya, mandinya haram meskipun sah. Jika dia mandi pakai air curian. Jika dia mandi memakai air curian. Begitu. Naam. Kemudian mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, ini tadi kita berbicara masalah hal yang mewajibkan mandi. 6. Itu ada 6 dan dia terbagi 2 bahagian. Ada khusus bagi perempuan dan ada yang yastarik. Arti yastarik itu bagi laki-laki dan perempuan. 6. Jadi mandi bisa menjadi wajib dengan 6 sebab ini. 3 khusus bagi perempuan dan 3 yang sama-sama di sana, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun yang dikhususkan bagi perempuan yaitu haid, setelah haid ada wajib mandi, lelakian kada haid. Naam. Wan nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladah, begitu juga darah yang keluar dari perempuan setelah lahiran. Ada 3 wajib mandi. Adapun penyebab mandi dan juga hukumnya wajib, juga di sana
berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi perempuan, yaitu yang pertama adalah al-jima'. Hadzal jima', wajib mandi. Meskipun tidak keluar mani. Naam, meskipun tidak keluar mani. Al-jima'. Maka wajibnya mandi itu ketika ilajul hasyafah fil farj. Ketika masuknya al-hasyafah. Apa itu hasyafah? Ra'sul dzakar. Yaitu ada ra'sul dzakar ke dalam farj, ke dalam kemaluan perempuan yang dinamakan itu adalah farj. Meskipun tidak keluar mani, naam, meskipun tidak keluar mani. Seandainya masuk ra'sul dzakar ukurannya cuma siapa? Ukuran ra'sul dzakar mungkin seini. Jalal, siapa ukur ra'sul dzakar, siapa ukurannya? Coba ukur istimewa tuh. Siapa? Seini. Seinilah. Seini, taib, seini. Ra'sul dzakar. Masuk seitu, khalas. Meskipun dengan syarat harus tenggelam. Maksud tenggelam itu habis ra'sul dzakar masuk. Nah, ini ilmu, maaf ulun berbicara masalah ini. Nah, bagaimana bagi seorang laki-laki yang kena musibah? Apa musibahnya? Ra'sul dzakarnya hilang. Kenapa jadi hilang? Waktu lagi halus mandian ada buntal. Tup. Maka hilang. Apa gunanya hidup? Masya Allah. Hidup pun sudah tidak berarti lagi kalau tidak mempunyai ra's, kepala. Nah, kepala dzakar. Maka bagaimana sisa tersisa yang harusnya ya habis bang? Nah, kalau diganti ya kan? Mau ganti? Ya. Wah, bagaimana? Naam, seandainya hilang kata ulama maka ukuran masuknya sekedar ra'sul dzakarnya. Pemasih ini, ya sini seandainya tenggelam seitu ya sudah berarti wajib baginya mandi. Wa in wa meskipun tidak keluar mani. Pahamlah? Kita. Naam. Kemudian yang kedua khurujul mani, yaitu khurujul mani. Dan khurujul mani ini ya memang keluar, maka tidak jadi masalah seandainya masih berada di dalam, umpama tampan. Walau bagi al-maniyu fi ghasabati dzakar, seperti itu. Seandainya maninya masih tersisa di ghasabati dzakar, di dalam kemaluan laki-laki tersebut selama tidak keluar, fala yajibu alaihi al-ghusl, maka tidak wajib baginya mandi. Yang mandi itu kalau sudah keluar. Dan yang keluar dari laki-laki itu tiga, ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Ini harus bisa dibedakan. Mani hukumnya suci, madhi dan wadi hukumnya najis. Bagaimana cara membedakan antara mani, madhi dan wadi? Cara membedakannya, mani itu airnya putih dan biasanya keluarnya itu, maaf, muncrat. Ya tadaffaq, arti ya tadaffaq itu. Kenapa ikam tertawa Jalal? Wa yakhruju bi syahwah, ulun sudah menahan ketawa, ketawa. Wa yakhruju bi syahwah, dan dia keluar disertai dengan syahwat. Dan biasanya mani itu setelah keluar mengakibatkan futur. Apa arti futur? Lesu. Biasanya lesu. Nah, itu namanya mani. Dan hukum mani seandainya kena celana dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak najis. Ada lagi namanya madhi.
Itu mati itu biasanya keluar ketika syahwat sedang memuncak. Biasanya syahwat ketika sedang memuncak. Naam. Ada lagi namanya wadi, itu biasanya airnya itu keruh, ada sedikit kental, tapi biasanya keluarnya itu setelah kita kencing. Setelah kencing biasanya ada, itu biasanya kalau kita kecapean atau habis mengangkat barang yang berat, biasanya habis keluar ada sedikit. Nah itu namanya wadi. Lain uyah wadi, wadi ada wadi. Naam. La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, wajib mandi itu adalah al-maut, apabila orangnya meninggal. Jadi yang mewajibkan mandi itu 6. 3 dikhususkan bagi perempuan, haid, setelah wiladah, dan setelah nifas. Kemudian 3 lagi yang itu mustarak dialami laki-laki sama perempuan. Yang pertama al-jima', kemudian yang kedua khurujul mani, dan yang ketiga adalah al-maut, yaitu mati. Begitu. Wah, semuanya itu berdasarkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanan, apabila bertemu dua kemaluan yang al khitanan, yang udah disunat, wa ghabatil hasyafah, dan hasyafah, apa tadi hasyafah? Rasul zakar. Ghabat, arti ghabat itu tenggelam. Arti tenggelam itu ya tenggelam. Masuk, faqat wajabal ghusl, maka wajib baginya mandi. Anzal aw lam yunzil, sama adanya dia itu inzal atau tidak inzal. Arti inzal sama adanya khurujul mani atau ada khurujul mani. Dalam hadis yang lain, idza staigadha ahadukum, apabila bangun dari tidur di antara kalian, min naumi fara'a balalan, kemudian dia melihat ada basah, walam yara annahu ta'lam, tapi dia tidak ada mimpi, iqtasal, mandilah. Apalagi kalau dilihat airnya, biasanya mani itu kalau basah aromanya itu seperti aroma ajin. Arti ajin itu adonan. Apabila kering biasanya seperti putih telur aromanya. Itu biasanya. Dilihat dulu basahnya ini kenapa? Lihatnya kalau ada lendir-lendir dan lain sebagainya, kalau oh, udah mandi dah. Hah? Apabila orang tersebut kata Nabi mimpi yang menyebabkan khurujul mani, tapi walam yara balalan, tapi kadada basah, fala ghusla alaih, tidak wajib mandi. Karena yang diwajibkan mandi adalah khurujul mani. Nah, itu maksudnya. Walaupun orangnya ihtilam, tapi kada keluar mani, maka kada wajib mandi. Mani itu biasanya sedikit keluarnya. Kalau banyak itu tekamih ngarannya. Apalagi kamihnya orang tuha, hancing. Bagaimana dengan perempuan? Naam, wa idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidur rajul faltaghtasil. Apabila perempuan juga mengalami seperti apa yang dirasakan oleh laki-laki, Allah bismillah mandi. Mandi begitu. Dan tadi dijelaskan bagaimana mandi harusnya ma'atif, sela-sela apalagi yang lamak periannya, sela-sela harus dibasuh. Dan kada harus dimasukkan banyu ke dalam telinga, lah kada timbul habis mandi kada mendengar lagi. Seberataan ghalabati dhon. Udah, prasangka sudah habis seberataan. Cukup. Jangan kada mandi. Jangan kada mandi. Orang yang tidak mandi janabah, ada diceritakan oleh Aban bin Abdullah Al-Bajali.
Beliau mengatakan halaka jarun lana, ada tetangga kami meninggal dunia. Setelah meninggal kami ikut mengerjakan sampai membawanya ke tempat peristirahatan terakhir. Seketika sampai di kubur, ternyata dalam kuburnya ada hirrah, ada kucing. Disuruh keluar tidak mau keluar. Dipukul tidak berdarah. Aneh. Pindah lagi cari lubang yang lain sama. Maka orang-orang kampung mengatakan ini baru pertama kali kejadian semacam ini. Udah kita kubur aja dah. Kubur meskipun ada kucing di dalamnya. Manakala dikubur, habis dikubur terdengar tulangnya itu seperti ada orang yang mematah, seperti itu. Maka bilang aban, fadhahaba ammi wa ghairuhu ila imra'atih. Maka paman saya dan yang lainnya pergi menemui sang istri. Sambil bertanya, mahalu zaujuki, kenapa gerang laki pian ini dahulunya? Ada apa? Diceritakan begini-begini. Maka istrinya mengatakan, kana la yaghtasilu minal janabah. Ini akibat karena tidak mandi wajib. Walhamdulillah ulun mandi wajib ya. Iya, mandi wajib. Tapi mandi wajibnya bujur kah kada kah? Banyu nang dipakai nang apa? Banyunya nang apa? Banyu nang suci lagi mensucikan kah atau musta'mal kah? Nah, ini perlu dipelajari. Ada lagi Al-Imam Al-Ghazali bermimpi dengan seseorang di dalam tidurnya. Galaf ma fa'alallahu bik. Bagaimana yang kau dapatkan di alam sana? Gala da'ni, tinggalkan saya. Fa inni lam atamakkan min ghuslin yauman minal janabah. Suatu hari saya tidak mandi wajib, fa albasani Allahu thauban minan nar. Allah pakaikan kepadaku baju dari api neraka, ataghallabu fi, yang saya kepanasan di dalamnya. Janabah. Jadi karena itu mandi. Jangan kada mandi. Wah. Saya baca setelahnya. Wa dahulu Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau pernah suatu hari ihtalam, arti ihtalam mimpi, sampai keluar mani. Maka ketika beliau yahtalim, mimpi sampai khurujul mani, itu di waktu musim yang sangat dingin, sampai air itu membeku. Nah, itu bagaimana tuh? Membeku airnya, dinginnya luar biasa. Maka beliau pecah airnya tersebut, membeku di atasnya, cuma di permukaannya membeku, dalamnya masih bisa dipakai. Beliau pecah, kemudian beliau mandi dengan air tersebut. Wa kada ruhuhu takhruju min syiddatil bard. Hampir meninggal dunia saking dinginnya pada saat itu. Habis selesai mandi, tidur lagi. Yahtalim lagi. Yang namanya musim dingin. Mandi lagi, ya Allah, ihtalam lagi. Fa'ata ilal ma' waghtasal. Mandi yang kedua pingsan beliau. Hah? Pingsan beliau, dan di dalam pingsannya beliau mendengar suara, la u'awidannaka biha izzat dunya wal akhirah. Akan kami gantikan kepada engkau karena mengerjakan syariat, maka akan kami berikan engkau kemuliaan dunia wal akhirah. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran. Orang yang berjalan di dalam syariatnya Nabi Muhammad, mereka pasti akan mendapatkan kemuliaan. Dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adait. Tidak akan terhinakan orang yang mencintai engkau wahai Allah dan menjalankan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan setiap orang yang memusuhi Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wala akhirah, amin ya rabbal alamin. Naam. Tidak wajib yakin meratanya air. Cukup hanya sekedar ghalabatudz dzann. Prasangka
yang banyak di dalam diri kita, bahwa udah air merata ke seluruh batang tubuh, begitu. Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teka-teki wudu mana yang tidak dibatalkan oleh hadas? Nah, normalnya yang membatalkan wudu adalah hadas, tapi ada hadas yang tidak membatalkan wudu. Ayo. Dalam bait-bait syairnya As-Suyuti berkata, katakanlah kepada ahli fikih dan para syekh, juga kepada siapa yang mempunyai pengetahuan luas, apa jawaban engkau mengenai orang yang berwudu ialah melakukan perbuatan yang tepat. Mereka tidak membatalkan wudunya meskipun ia buang air besar atau lebih, dan wudunya tidak batal kecuali dengan persetubuhan yang baru. Salah seorang dari mereka menjawab dalam bait-bait syair pula, wahai pembuat teka-teki yang benar, hai orang alim yang tidak ada bandingannya di masanya, wudu inilah yang disunatkan untuk mandi sebagaimana yang diberitahukan. Yang diberitahukan, dan wudu itulah yang tidak batal kecuali dengan persetubuhan baru. Yang fardu dari semua itu adalah niat, dan menghilangkan najasah serta membasuh seluruh badan sampai ke rambut-rambut dan kuku-kuku. Tadi kan disunahkan sebelum mandi kita berwudu. Nah, ayo. Ada lagi makruh dalam mandi. Ya, meninggalkan wudu makruh. Meninggalkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung juga makruh. Begitu juga berlebihan memakai air meskipun di pinggir laut. Ayo, terus. Rukun-rukun wudu ada 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai ke tumit. Keenam, tertib atau berurutan. Tertib atau berurutan maksudnya jangan mendahulukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Umpama orangnya basuh tangan baru basuh muka, ada reset tertib. Loh, kenapa telinga tidak ada? Naam, telinga hukumnya sunnah. Telinga hukumnya sun. Rukun wudu ada 6, niat, basuh muka, tangan sampai kiku, apa siku, kepala, kaki, dan tertib. Ayo. Selain dari yang 6 ini, daripada pekerjaan wudu adalah sunat muakkad. Muakkadah. Keutamaannya dan pahalanya sangat banyak. Sedangkan orang yang meremehkannya akan rugi. Bahkan ia pun hampir merusakkan pardu-pardunya. Karena nawafil bisa mengganti kekurangan pardunya. Yakni jika seseorang mati dan tidak mengerjakan sholat-sholat pardu, maka setiap 70 rakaat nawafil dapat menggantikan 1 rakaat sholat fardu. Subhanallah, itu perlu digaris bawah itu Bu Hanikam. 70 nawafil itu bisa menggantikan 1 sholat fardu. Makanya perbanyak nawafil, perbanyak yang sunnah, bil khusus kita yang berada di bulan Rabiul Awal. Koneksikan kembali diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungkan kembali hati kita dengan beliau dengan cara memperbanyak solawat kepada beliau dan mutaba'ah serta menghidupkan sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah hubungkan kita semua dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada solat sunat rawatib dan solat-solat sunat lainnya. Ayo. Begitu pula setiap 70 rial dari sedekah tatawu' atau sunnah sama dengan 1 rial zakat. Adapun di dunia, maka amalan fardu tidak bisa digantikan dengan nawafil, tetapi harus dikerjakan. Ayo, kadakawa yang fardu tidak ada gantiannya. Kadakawa diganti dengan nawafil, harus dikerjakan. Karena paling dicintai oleh Allah dari suatu amalan di dalam mendekatkan diri kepadanya adalah dengan yang fardu. Dan ketika seseorang istiqamah melaksanakan ibadah yang sunnah, maka dia menjadi hamba yang dicintai Allah.
Dan mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ba'du, baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun wudu, maka ia dapat menghapus dosa-dosa kecil. Jika ia tidak mempunyai dosa kecil. Wudu dapat menghapus dosa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kecil. Dosa-dosa kecil itu terhapus dengan wudu. Nah, itu terhapus semuanya dengan wudu. Ayo. Jika ia tidak mempunyai dosa kecil, maka akan diambillah dari dosa besar. Nah, tapi sejatinya tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semuanya punya dosa. Maka wudu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa ketika membasuh wajah, dosa mata, habis, mulut, hidung, semuanya. Hatta yakhruja nagiyan minadz dzunub, sampai dia keluar suci dari dosa, itu wudu. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وارضى للصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافية بعث مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربين صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم tadi disebutkan wudu dapat menghapuskan dosa dosa kecil. Hadza hadis Rasul yang bersabda, idza tawadda'al 'abdu, apabila seorang hamba berwudu, tahatat anhu dhunubuhu kama tahatu waragu hadhihi syajarah, maka berjatuhan dosa-dosanya sebagaimana berjatuhan dedaunan pohon. Bahkan riwayat al-Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah, idza tawadda'al 'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, faghassala wajhah, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma', maka keluarlah seluruh dosa yang pernah dia lakukan dengan matanya memandang kepada yang haram atau yang lainnya dengan basuhan air tersebut, atau air yang paling terakhir dia gunakan yang menetes dari
wajahnya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka hilanglah seluruh dosa yang ada di tangannya yang pernah dia lakukan bersamaan dengan air tersebut atau tetesan yang terakhir dari air itu. Begitu juga kakinya sampai pada akhirnya hatta yakhruja nagiyan minadz dzunub, sampai dia keluar dalam keadaan tersucikan dari dosa. Hakadha. Rasul pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi, bahwasanya Rasul bercerita ada salah seorang hamba Allah diperintahkan, diinstruksikan untuk dicambuk orang tersebut 100 kali cambuk. Senantiasa dia minta keringanan kepada Allah sampai 1 kali cambuk. Tapi 1 kali cambuknya membuat kuburnya dipenuhi dengan api. Setelah selesai 1 kali cambukan, maka dia bertanya, "Alama jalattumuni?" Atas dasar apa? Kesalahan apa yang saya lakukan selama di dunia sampai saya dicambuk? "Galu innaka shallaita salatan bighairi tahur." Engkau pernah suatu hari salat 1 kali salat tapi tidak bersuci. Barangkali orang itu mungkin bersuci, tapi karena wudunya tidak jelas, tidak pernah nuntut ilmu, tidak pernah hadir di majelis ilmu, sehingga wudunya itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang pertama, dia sholat bi ghairi tahur. Dan yang kedua, mararta bi madhlumin falam tansurhu. Engkau melalui orang yang dizalimi tapi engkau tidak menolongnya. Tidak mampu menolong orang padahal dia punya kemampuan dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Ada orang yang dizalimi, ayo tolong, ayo bantu. Kau punya pangkat, kau punya jabatan. Ada orang yang teraniaya, bantu. Begitu. Ayo baca. Kemudian fardu-fardu di sini terhadap wudu adalah menjauhi maksiat, yaitu apabila yang dimaksud dengan nawafil adalah sunah-sunah wudu, maka artinya nawafil. Camuh membaca. Bahasa. Camuh. Yaitu apabila yang dimaksud dengan nawafil adalah sunah-sunah wudu, maka arti nawafil mengganti kekurangan fardu. Paraid. Kenapa paraid? Kekurangan faraid. Ada lagi diceritakan, kita beri kesempatan untuk mentelaahi dulu, membacai dulu. Ada lagi diceritakan ya Jalal, ada salah seorang, kalau tidak salah Al-Imam Junaid al-Baghdadi kalau tidak salah. Wahid minas salihin, sakit mata. Datang ke dokter, kata dokter, kalau mau mata sampean sembuh, jangan sampai kena air. Akhir marhaba. Dokternya pergi, beliau tetap wudu, salat dan tidur. Di dalam mimpinya beliau bermimpi melihat ada seorang yang mengatakan, ada suara, sami'a hatif. Beliau mendengar hatif, suara tapi tidak ada wujudnya. Aywah, memang Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Suara tersebut mengatakan, tarakal Junaid aynaihi fi ridai. Dia tidak peduli, Al-Imam Junaid tidak peduli dengan kedua bola matanya demi meraih ridaku. Ya Allah. Orang mampu berkorban demi meraih ridhonya Allah. Semoga kita bisa berkorban demi meraih ridhonya Allah. Kalau ditanya capek, ya siapa yang tidak capek? Tapi Rasul lebih capek dari kita. Apa yang kita rasakan saat ini, kelelahan, capek, sebagainya, tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Tarakal junayt aynai fi ridai. Dia tidak peduli dengan kondisi matanya sampai dia berwudu untuk hanya meraih ridaku. Falau talaba minni aljahannamiyuna bidzalikal azm. Seandainya orang-orang yang ada di jahannam, jahannamiyun, meminta kepadaku dengan tekad yang sangat kuat tersebut, la ajabtu. Aku akan perkenankan permintaan mereka. Bangun Imam Junayd al-Baghdadi, ternyata matanya sehat. Sama seperti al-Imam Busiri di dalam burdah. Burdah itu pada awalnya namanya bukan burdah, tapi bur'ah, kesembuhan. Namun setelah itu dipakaikan rida ta'ziman lin nabi menjadi burdah, burdatun nabi. Imam Busiri ada di sana juga Nazam Muhammadiyah. Pernah antum baca Nazam kan, ada burdah, ada di sana juga Muhammadiyah. Itu ada Nazam bait syair namanya Muhammadiyah. Di antaranya Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu, Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami. Nah itu Muhammadun, timbangannya sama Bahar Basit seperti burdah. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Seperti itu. Nah, sembuh keesokan harinya sama seperti Imam Busiri kan, sembuh. Maka dari karena biasanya orang kalau baca burdah bawa air untuk kesembuhan mujarab. Wah, falamma ja'at tabib, manakala datang dokter, wara'al ain sahihah, melihat matanya udah sembuh. Qal ma fa'alt, apa yang kau lakukan? Kata Imam Junayd, tawaddatu wa sallait. Yang saya lakukan, saya wudu, saya sholat. Kan tadi tabib, dokternya melarang jangan sampai kena air. Tapi beliau mengatakan, saya tawaddu wa sallait. Saya wudu dan saya sholat. Wa kana tabib nasraniyan. Saat itu dokternya adalah seorang nasrani. Fa'amana fil hal. Langsung masuk Islam pada saat itu juga. Gala hadha ilajul khaliq lal makhluk. Ini yang saya lihat langsung pengobatan dari jalur langit, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saya cuma makhluk. Ini bukan pengobatan makhluk. Kuntu ana armat wa kunta antat tabib. Sebenarnya yang sakit mata bukan anda, tapi saya yang sakit mata dan engkau dokter yang sebenarnya. Syuf. Dan ingat hadirin hadirat, jangan sampai kita mengambil pengobatan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ingat itu. Karena Allah tidak menciptakan kesembuhan di dalam sesuatu yang haram. Allah tidak mendatangkan penyakit melainkan ada
penyembuhnya, ada obatnya, ada kesembuhannya. Dan Allah tidak menciptakan kesembuhan itu ada di dalam sesuatu yang haram. Allah tidak ada. Jangan coba-coba. Tidak ada kesembuhan dari yang haram. Meskipun orang mengatakan A, B, C. Lah, tidak ada. Hah? Begitu. Bahwasanya pengamalan sunah-sunah wudhu biasa. Mana tadi itu mulai di atas, kemudian fardu-fardu di sini. Nak melingkau. Kemudian fardu-fardu di sini terhadap wudhu adalah menjauhi maksiat, yaitu apabila yang dimaksud dengan nawafil adalah sunah-sunah wudhu, maka arti nawafil mengganti kekurangan faraid. Bahwasanya pengamalan sunah-sunah wudhu bisa menggantikan faraid, yang berarti meninggalkan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sunah-sunah bisa mengganti. Maksudnya? Iya, itu maksudnya, terus baca itu maksudnya tuh. Yakni menghapus dosa-dosa itu, di samping penghapusan dosa ialah wudu tanpa sunah-sunahnya. Ada dosa ialah, dosa ialah. Yakni maksudnya? Yakni menghapus dosa-dosa itu di samping penghapusan dosa oleh wudu tanpa sunah-sunahnya. Artinya menjadi penghapus dosanya. Itu maksudnya. Di samping penghapusan dosa oleh wudu tanpa sunah-sunahnya. Meskipun tanpa sunnah, wudhu itu sendiri menghapus daripada dosa. Apalagi kalau dilakukan dengan sunnahnya, maka segala dosa diampuni oleh Allah. Dari karenanya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tahu Jalal dengan Nabi Musa? Ya Jalal. Kada tahu dengan Nabi Musa? Siapa kada tahu dengan Nabi Musa, Jalal? Nabi Musa punya saudara, siapa saudara Nabi Musa? Nabi Harun. Musa punya abah, siapa nama abahnya? Nabi Yahya. Bujurlah. Bujurlah guru. Nabi Musa bisi abah namanya Nabi Yahya. Musa bin? Hah? Musa bin? Musa bin Imran. Loh? Musa bin Imran. Di mana dapat Yahya? Jalal Musa bin Imran. Isa bin binti Maryam. Isa bin Maryam. Nabi Musa bin Imran. Aku kada menjawab, aku hendak berkisah. Nabi Musa pernah ikam jawab bin Imran. Nabi Musa pernah melihat di Lauhil Mahfuz terdapat ada keutamaan umat-umat. Di antara yang beliau baca di Lauhil Mahfuz yaitu adalah bahwasanya Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni ajidu fil alwah." Saya melihat di Lauhil Mahfuz akan datang suatu umat, yuhsyaruna yaumal qiyamah, mereka nanti dikumpulkan di padang kiamat, wujuhuhum ala suratil gamar lailatal badr, wajah mereka itu bersinar bagaikan bulan purnama. Faj'alhum ummati, jadikanlah wahai Tuhan dia adalah umatku, kata Nabi Musa. Allah mengatakan, lahum ummatu Ahmad, itu adalah umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ahsyuruhum yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'i was sujud. Aku kumpulkan dia besok di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, min atharil wudu'i was sujud, semua itu karena bekas wudu dan sujud. Nah, ini wudu. Paham jalan? Ya Allah, baca misalkan. Adapun dosa-dosa. Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Fir'aun. Siapa istri istri Fir'aun? Asir. Apa je? Sir. Sir apanya Sir? Sir, apa maksud Sir? Imra'atu Fir'aun dalam Al-Quran siapa? A? A? Asiyah. Asiyah binti? Yang dihadirkan oleh Allah di dalam kelahiran Nabi kita Muhammad. Fahadharat bitaufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu wa ma'ahuma minal hawril ain man qasamallahu lahu minasy syaraf bil qismatil wafiyah. Dua orang wanita mulia. Wanita mulia, apa kemuliaan mereka? Kemuliaan Asiyah. Ketika ingin dibunuh oleh Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, "Rabbi ibni li 'indaka baitan, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalih." Ya Allah, bangunkan saya satu buah rumah di dalam surga. Khalas. Sehingga ketika dibunuh, sebelum batu itu sampai menimpa badan beliau, sudah dicabut rohnya. Sehingga batu itu menimpa ke jasad bila ruh, tanpa ada ruh, sehingga tidak merasakan sakit. Ayo. Adapun dosa-dosa besar, maka tidaklah bisa dihapus kecuali oleh taubat dan haji yang mabrur. Begitu pula dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka haruslah meminta maaf dengan yang bersangkutan. Kalau tidak, maka ia akan dikenakan qisas jika tidak mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dosa itu terbagi kepada dua. Satu dosa besar. Ayo, dosa besar. Dosa kecil. Dosa kecil. Selain itu terbagi kepada dua dosa. Dosa besar. Selain itu, dari sini kan bisa memahami sudah, Suf. Dosa itu terbagi dua. Ada dosa. Dosa lawan Allah. Dan yang kedua, dosa lawan manusia. Lebih berat mana? Dosa lawan manusia. Kenapa? Karena harus minta maaf dulu. Emang dengan Allah kada harus minta maaf? Kawa. Hah? Kawa. Kawa kada minta maaf. Ini ajaran sesat pulang, ajaran sesat mana ya Allah. Tolong diproses semua ini, nah ini kenapa ini? Oh, ini. Emang dengan Allah tidak perlu minta maaf? Minta maaf. Minta maaf. Sama makhluk? Sama. Sama. Terus apa yang memberatkan? Lawan manusia bisa ngalih. Lawan manusia bisa? Bisa ngalih. Dengan Allah? Tanyaman. Tanyaman. Berarti lebih berhak kita cintai Allah apa makhluk? Lawan Tuhan. Lawan Tuhan. Ya Allah. Masya Allah, Allah Maha Pengampun. Syuf, sudah sadar, sudah mulai. Alhamdulillah. Dengan makhluk hati-hati, kita ngambil hak orang. Ya mungkin si fulan merelakan, tapi yang lain. Nah disinilah Rasul mengatakan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Yang bangkrut, kata sahabat, man la dinar lahu wa la dirham. Orang yang sudah tidak mempunyai uang dinar dan uang dirham.
Kata Nabi Muhammad, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, datang di hari kiamat bawa pahala salat, puasa, zakat, tapi pernah menggosip si fulan, pernah memfitnah si fulan, pernah ngambil hak si fulan, pernah memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, sehingga setiap orang nantinya minta haknya, dikasihkan haknya sampai habis. Ternyata masih ada yang nuntut. Sampai pada akhirnya hari tersebut hari yang paling adil, maka orang yang masih punya hak dikasihkan dosa orang tersebut kepada si muflis, sehingga pada akhirnya dosa orang dia yang memikulnya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka dari karenanya Imam Sufyan Tsauri mengatakan, saya lebih baik membawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang satu dosa tapi antara saya dengan hamba Allah. Karena dengan hamba Allah ini susah, tapi dengan Allah halas. Allah senantiasa menawarkan tawarannya kepada kita tiap malam, bahkan pintu taubat terbuka lebar 24 jam, tidak pernah tertutup. Tinggal kita yang mau minta ampun atau tidak. Manusia terbaik bukan manusia yang tidak punya dosa. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak punya kesalahan, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika dia melakukan kesalahan, dia pun mengakui kesalahannya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah serta memperbaiki kesalahannya dan tidak lagi mengulang kesalahan yang pernah dia lakukan.